Jumpa lagi sobat semuanya bersama channel DJF. Langsung saja sobat semuanya, pada postingan singkat kali ini DJF akan membahas mengenai perbedaan antara jantan yang angkut sarang dan betina yang angkut sarang. Yang pertama yaitu pejantan yang angkut sarang. Ini menandakan bahwa pejantan ini lebih dulu birahinya sudah siap, sehingga pejantan murai batu ini mau melakukan lebih awal proses angkut sarang dan membuat sarang. Kemudian bila mana betinanya ini sudah siap birahinya, biasanya setelah satu hari atau pada hari kedua, betina ini akan melanjutkan proses pembuatan sarang. Dan selanjutnya akan terjadi proses perkawinan karena keduanya sudah siap birahinya. Namun harus dipancing dahulu pejantan yang angkut sarang. Kemudian sobat semuanya, perbedaan yang kedua yaitu betina yang angkut sarang. Apabila indukan murai batu betina yang memulai membuat dan mengangkut sarang, ini menandakan bahwa birahi murai batu betina ini sudah siap duluan, sehingga pejantan ini tidak membuat atau membantu mengangkut sarang. Namun apabila pejantan ini sudah siap birahinya, maka proses perkawinan akan terjadi di hari berikutnya.